Sahabat Asia Lovers dan Aiting Lisius dimanapun kalian berada, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Ting Ting TV. Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, serta komen, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Dan baiklah para sahabat, di malam hari ini kembali lagi nih bersama Mimin yang akan mengabarkan berita yang terbaru nih dari Ayu dan Syahir pastinya ya para sahabat ya. Namun sebelum kita lanjut ke berita selanjutnya nih, Mimin mengingatkan kepada kalian semua untuk terus memberikan dukungannya terhadap channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan juga komen ya para sahabat ya, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang menarik dari Ayu Ting Ting dan Syahir Sek. Dan tak lupa pula nih, Mimin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua para sahabat yang sudah memberikan dukungannya kepada channel ini. Mimin ucapkan terima kasih banyak, semoga kalian diberikan kelancaran rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja nih para sahabat, yang pertama kita lihat dulu nih ada sebuah foto terbaru yang diunggah Ayu Ting Ting di akun Instagram miliknya ya para sahabat ya, dimana di situ kita lihat Ayu Ting Ting bersama dengan Siva dan juga teman-teman yang lainnya sudah selesai atau baru saja sudah melakukan olahraga yoga ya para sahabat ya. Wah, untuk menjaga kesehatan Ayu Ting Ting memang rajin berolahraga terutama yoga ya para sahabat ya. Wah, keren banget nih Ayu Ting Ting, semoga sehat tambah cantik ya neng ya. Dan selanjutnya nih para sahabat ya, ada sebuah cuplikan video dari Ayu Ting Ting yang terbaru nih, yang diposting atau yang direpost kembali oleh akun fans Asia, dimana dalam cuplikan video tersebut nih nampak ada terdengar suara yang sepertinya tidak asing lagi nih para sahabat. Suara tersebut ada suaranya tapi orangnya enggak nongol tuh, alias masih ngumpet nih para sahabat ya. Wah wah wah, benarkah ini adalah suara dari Syahir Sek nih para sahabat nih? Semoga aja ya para sahabat ya, karena suaranya seperti suara Syahir Sek yang tidak asing lagi di telinganya fans Asia. Dan di situ kita lihat nih ada sebuah caption yang mengatakan IGS Ayu Ting Ting, ikis pintar juga ya maskerin bundanya. Tapi kok aku dengar ada yang ngomong dengan ayah ojek seperti suara yang tak asing lagi di telinga. Yang didengar hanya suara sedangkan wujudnya gak terlihat, sama tuh dengan pengakuan Syahir saat ngomong dengan praktek syur yang dibilang kalau dia di Indonesia sudah beberapa tahun tapi tidak terlihat. Wow. Dan Ayu jedar sahabat yang bagaikan kepompong, kadang baik kadang enggak, dan ini sudah lama enggak ketemu tapi saling support. Dan aku ingatkan support jedar sama Ayu dengan bilang semoga awet pada hubungan Asia. Dan ini postingan sepupunya Syahir, cocok tuh artinya dengan buat Syahir dengan Ayu, yang artinya postingan tersebut di dunia yang menghargai kebahagiaan, harapan, dan kegembiraan. Terkadang terasa salah untuk hidup dengan cara ini, tetapi di dunia ini dan kehidupan tak akan ada kalau ada gunung dan lembah. Tidak apa-apa untuk membangun dan merasakan percikan beberapa hari. Tak apa-apa untuk merasa terombang-ambing tanpa pelabuhan terdekat dan kembali berlabuh di malam hari. Tak apa-apa meluangkan waktumu untuk sembuh dan mendaki gunungmu menemukan kebahagiaan yang ada di dalam hidup. Yeay, cocok kan buat support Asia, semoga kode buat Goku please. Wah, semoga aja ya para sahabat ya, doa yang kita panjatkan selama ini semoga terkabul, amin. Postingan ini pun langsung mendapatkan banyak komentar yang lainnya nih para sahabat ya. Salah satunya komentarnya datang dari @ditchbat nih yang mengatakan,
ada suaranya sih, malaikat tak bersayap. Wah, siapa nih para sahabatnya? Pasti para sahabat Asia pada paham semua deh. Dan bagaimana menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih.